Hari ini saya ikut acara dari Rabitoh Jakarta Timur terkait dengan hitanan massal ya. Alhamdulillah sampai siang ini sudah terlaksana dengan baik. Walaupun namanya di sana sini masih ada kekurangan, ya itu saya rasa bisa jadi sarana evaluasi untuk ke depan gitu. Kita sedang mengadakan program bakti sosial yaitu hitan massal. Kurang lebih kita ada 50 peserta dan alhamdulillah di sini kita bekerja sama dengan Forum Dr. Rabitoh Alawiyah Jakarta dan juga daripada Klinik Zamzam. Zamzam Medical Center adalah salah satu cabang rumah dari Rabitoh Alawiyah. Saya selaku direktur di sini selalu siap untuk menjadi pembantu dari Rabitoh Alawiyah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bakti sosial. Insya Allah saya akan laksanakan untuk kemaslahatan banyak, khususnya kepada para Ba'alawi. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Kondisi pasien kurang lebih itu sekitar 50. Tim yang hadir selain dari panitia dari DPC, dari Departemen Sosial, dan juga dari tim dokter yang kebetulan saat ini juga hadir dokter spesialis bedah, dokter Saleh Asgar, dan Ana, dokter Zainal Al-Habsi, dan beberapa tim dokter lainnya telah melaksanakan sunatan sekitar 51 pasien. Insya Allah berjalan dengan baik, pasien tidak ada kendala. Alhamdulillah proses penyunatan anak saya sudah terlaksana. Alhamdulillah anak saya tidak nangis. Programnya juga berjalan lancar. Alhamdulillah. Bravo Rabitoh Alawiyah terkhusus DPC Jakarta Timur dan semua segenap yang telah membantu. Terus beramal untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Kami selaku wali dari anak Abdullah Rahman Abu Bakar Ibn Syekh bin Hasan Barakbah mengucapkan terima kasih kepada DPC Rabitoh yang telah bersedia membantu laksanakan sunatan anak kami beserta yang lain juga dan pelaksanaannya dengan lancar sukses dilaksanakan oleh tim medis yang berkompeten. Jadi berjalan lancar.